Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Anda bersama saya, Hidan Nasar. Okay, bertemu lagi kita dalam rancangan Unbox Medic. Okay, hari ini kita buat konsep yang paling santai. Itu kita nak buat cara duduk sebelah-sebelahan macam panel lah. Ataupun kita buat jenisan diskusi. Tapi hari ini lebih santai, kita duduk sebelah-sebelah lagi dengan meja kat sini, depan. And then, macam biasa, kita jemput panel yang sama dalam minggu yang beberapa minggu lepas. Dan panel kita hari ini adalah Cicing. Alright. Okay, kenalkan sikit lah. Walaupun dah kenal. Bukan dah kenal ke? Tadi mungkin terlupa. Terlupa eh? Ha. Baru berapa minggu saya tak muncul dekat video. Begitu. Begitu. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Macam biasa lah. Nama saya Hatika. So, hari ni Southern Crescent masih lagi menjemput saya untuk bincang topik kita. Boleh beritahu dah topik hari ni, Nasa? Nanti dulu. Belum, relax. Kita relax okay. Sebab apa kita baru lagi masuk live ni dan minta anda semua share lah sementara baru lagi live yang kita jalan kan. Kita nak tengok kat sini bawah tak boleh nampak lagi berapa siapa yang masuk. Ini Rosli baru masuk. Okey, terima kasih Encik Rosli eh. Okey, tapi saya nak kenalkan dulu ah semua sambil nak countdown tunggu orang ramai masuk kan. So saya nak cakap hari ni kita akan live seperti biasa. Kita akan kongsikan topik-topik menarik ataupun perkongsian tentang tip-tip yang menarik dengan tajuk yang tajuk-tajuk yang best berkaitan dengan medical. Alright. Puan tak sihat eh? Sikit tak sihat. Batuk. So kalau saya batuk-batuk itu maafkanlah. Tak apa. Tapi kita buat dalam ni secara rantai. Relax je. So Nasa jangan nak tanya banyak-banyak sangat. Kita banyak berbual lah. Berbual, okay. Berbual secara santai lah. Tak ada tak terlalu berat lah. Formal sangat lah. So sebelum-sebelum ni live ni kita mungkin formal tapi kita kali ni buat lebih santai lah. Skrip pun ada tapi kita tak baca lah. Just kita nak review sikit-sikit je. Okay. Kita sambil-sambil tu kita nak countdown 5 minit untuk anda yang siapa yang tengah tengok sekarang ni minta invite kawan-kawan. So kita tengok kita ada 5 minit. Kita countdown 5 minit. Kalau nampak lah. Banyak perkandut. Banyak perkandut. Alright, kita bagi 5 minit untuk anda semua share live ni. Okay, apa yang menariknya live kita pada hari ni memang kita still lagi buat kontes. Dua jenis kontes macam sebelum-sebelum ni. Dua minggu lepas kita akan buat live. Iaitu yang pertama kontes yang pertama adalah top up. Dan kontes yang kedua adalah giveaway voucher kan? Giveaway voucher. Okay, sama je nilai. Kalau untuk top up RM20, RM30 dan RM50 untuk tiga orang yang bertuah lah. Sebab minggu lepas dah ada juga yang join. Betul. Dah bertuah, memang sangat bertuah lah. Sebab memang tak ramai yang ni. Dan dia yang ke depan untuk dapat hadiah ni. And then ada juga yang paling mudah giveaway adalah giveaway voucher. Senang paling mudah senang. Jawab soalan kita. Betul. Bagi jawapan ABC. Betul. So dia teka lah. So kita bagi juga. So jangan lupa sementara kita ada masa 5 minit. You mean untuk anda semua share. Share live ni, invite kawan-kawan, share masuk dalam grup-grup yang anda pernah join. Share je. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan bacakan siapa lah yang tengah view ni. Okay, saya nak tanya, dengar tak suara saya? Kan kita sibuk-sibuk live tapi tak dengar suara. Dengar? Kalau yang tengah tengok ni, minta komen lah. Respon sikit ya. Respon lah. Respon sikit. Respon sikit. Tak adalah kita kat sini. Kita berdua saja. Yang tengah watching ni minta komen, dengar suara tak? Kalau tak, yelah saya dengan sakit tekak. Takut tak jelas lah kan? Takut tak jelas ke? Okay. Alia, Nurul Fatia, dengar tak suara? Dengar tak suara? Kalau dengar, kita komen lah. Dengar cik. Wow. Yes. Alright. Sambil-sambil tu saya terangkan lah kontes kita punya apa ni rule ataupun macam mana nak join kontes kita pada hari ni. Yang pertama adalah kontes top up. Alright, saya ulang balik, kita ada 3 hadiah, RM20, RM30 dan RM50. Cara dia mudah, korang kena invite seberapa banyak kawan-kawan ataupun share live ni banyak-banyak dan screenshot DM kami, tunjukkan bukti korang punya invite ataupun share korang live petang, kita orang punya live petang ni. Dan itu je mudah ya. Dan kita akan pick 3 orang yang bertuah untuk dapat hadiah top up ni bernilai RM50, RM30 dan RM20. Okey, itu yang pertama kontes top up. Ada lagi mudah.
giveaway voucher. Giveaway. Okay, Puan dah tahu ke macam mana? Tahu dah. Okay, apa kata Puan cakap? Pandai, senang buat kerja. Okay, macam untuk apa giveaway voucher kan. Aha. So senang je, nanti anda kena follow follow live Unbox Medic ni sampai habis. Lepas tu nanti sepanjang ni, tiba-tiba je kita tak tahu bila, kita akan bagikan soalan. So nanti bila kita dah bagi soalan, so anda kena komen Unbox Medic. Yes. Bila dah dengar soalan tu, anda komen Unbox Medic. Lepas tu kita akan stop kan. And then nanti admin akan pilih. Betul? Admin akan pilih siapa yang bertuah untuk jawab soalan. Saya yang akan bagi soalan hari ni. So anda semua kena dengar elok-elok. Sebab soalan sangat senang. Sangat senang. Kalau follow live sampai habis, bila-bila ni sepanjang tak ada miss, memang boleh jawab. Tak bagi ABC pun confirm boleh jawab. Betul. Lepas tu nanti kita akan call. Kita akan call. Kita akan call secara live. Secara live. Apa cakap? Pemenang yang bertuah tu lah. Audience yang bertuah untuk jawab soalan yang kita akan bagi nanti. Bila-bila masa daripada sekarang lah. Start kita punya perbincangan nanti. So kita akan bagi. So anda kena dengar betul-betul. Make sure clear. Saya akan bagi memang terang punya penjelasan. Confirm. Tak payah bagi ABC pun mesti boleh jawab. So punya. Mesti anda semua tertunggu-tunggu apa topik yang kita akan bawa pada ataupun kita bincang pada hari ni. Okay. Saya baca topik dia. Okay. Topik yang kita bawakan pada hari ni adalah mudah je. Ciri-ciri ataupun masalah yang dialami oleh penghidap diabetes. Alright. So, mungkin ada yang tak pernah dengar. Apa itu diabetes? So, minta Puan terangkan sikit. Bersikit je. Apa itu diabetes? Secara mudahnya. Secara ringkas. Ringkas. Mudah, ringkas. Simple, padat. Kencing manis. Diabetes tu adalah kencing manis. Itu kata lain bagi diabetes tu orang cakap medical term. Medical term. So secara yang biasa ni istilah dia adalah kencing manis. Okay. Mungkin Min kat belakang sana minta pin lah tajuk. Tajuk kita pada hari ni untuk semua tahulah yang baru join nanti. Okay. Dah 5 minit dah. Okay. Alright. Okay. Jangan lupa join kita punya live. Kita ada okay. Amin kata kita tambah lagi 3 minit. Alright. Okay. Jangan lupa share lagi. Saya nampak lagi ada siapa ni, Mawar Sufiah watching. Puan Fiza Anaki. Dia kata nak join. Tengok ah. Dia kata nak join. Boleh, tak ada masalah. Join ni, follow live kita pada hari ni sampai habis. Kita akan mungkin Puan bertuah sama ada Puan dapat top up ataupun Puan dapat voucher RM50. Kalau nak menang top up, share live ni banyak, invite dengan kawan supaya ramai yang tengok. Betul. Kalau nak menang giveaway, tunggulah kejap lagi saya bagi soalan. Soalan dia mudah je, kita bagi dua soalan. Dua soalan ni bernilai RM100. So setiap satu soalan ni RM50. So bila-bila masa Puan Atika akan tanya sepanjang dia punya sharing lah untuk kita pada hari ni. Saya ulang, memang topik kita memang sangat mudah, iaitu ciri-ciri ataupun dan permasalahan yang dialami oleh penghidap diabetes. Mungkin admin kat belakang sana minta tolong pinkan tajuk kita pada hari ni supaya diorang alert. Mungkin kalau di usia muda ni mungkin jarang nampak, tapi sebab yang biasa ni orang-orang tua, sebab dia dah makan gula ataupun makan garam yang terlebih lama. Tapi tak mustahil. Tak mustahil juga kalau orang-orang muda. Orang cakap sekarang ni sakit tu tak mengenal usia dah. Tapi kalau dulu iyalah. Kalau iya dulu sebab banyaklah faktor dia. Sekarang lifestyle kita dah berubah. Kan? So orang bekerja banyak sangat konsum gula tu semua. Nanti kita akan bincang lebih lanjut. Okay. So, 2 minit lagi. 2 minit so kita lagi. Tambahkan 3 minit untuk anda share live ni. Share je banyak-banyak. Share live, invite kawan-kawan untuk join live kita pada hari ni untuk tengok perbincangan ataupun perkongsian kita pada hari ni. Sangat mudah, sangat santai. Jangan risau. Tajuk medical kita pada hari ni memang sangat santai lah. So tak perlulah sebab kita akan tunjuk. Tak payah buka buku pun. Tak payah buka buku memang. Tak payah nak cari. Puan ni memang expert ataupun tak ada expert. Tapi saya boleh bagi je. Ada boleh cakap. Kita share. Betul. So hari ni tak payah buka buku. Tak payah nak pergi internet, Google ke apa. Dengar live saya je dah boleh menang. Bukan boleh menang. Dah boleh faham dulu. Boleh faham dulu. Dan add on ni lah. Menang hadiah lah. Menang sebab join live kita pada hari ni. Alright. Okay. So nanti sambil-sambil kita share tips ni, sambil-sambil kita
bagi quiz kita akan tunjuk kepada anda produk-produk apa yang sesuai untuk diabetes. Yang paling penting itulah. So taklah keceraluan maklumat ataupun kita boleh tengok produk-produk apa yang kat luar sana yang boleh kita boleh guna pakai. Okey. Okey, saya nampak puan Fiza ni dia kata dia akan stay sebab saya dia kata suami saya ada diabetes. So memanglah sesuai. Sesuailah tu dengar. Sesuailah untuk puan tengok live kita sepanjang kita mungkin live kita paling lama pun sejam tapi kita akan habiskan dalam masa setengah jam. Kita cuba tangan ambil lama-lama kita ringkaskan, padatkan dan mudahkan untuk orang faham tajuk kita pada hari ini. Alright. So cameraman, director dah boleh mula ke tajuk kita ke nak tunggu lagi? Sikit lagi. Oh, sikit lagi. Kurang kita setengah minit. Kurang setengah minit, 30 share, second. Share. Jangan cepat. Lupa share lagi. Invite kawan-kawan. Share semua. Tak senang nak bagi top up kan? Betul-betul. RM50 tu. RM50 banyak. RM30, RM50, RM20, RM30 dan RM50. Rasam mungkin tak payah. Pakai prepaid je tiba. Mungkin kat sini ada yang pakai lain. Tapi tak apa. Tak apa. Kita bagi peluang. Ada yang pakai prepaid tu. Kita bagi. Inilah masa dia. Dah start dah. Dah 3 minit dah. Alright. Tapi tak apa. Boleh sambil-sambil saya kita orang borak ni jangan lupa share live ni sambil-sambil puan tengok live kita pada hari ni share tuan-tuan boleh tengok ataupun kita tuan boleh share untuk kita dengar tajuk kita pada hari ni. Alright, kita tekankan lagi tajuk kita pada hari ni ialah ciri-ciri dan masalah yang dialami oleh penghidap penyakit diabetes ataupun kata hati lain ni lah kencing manis. Alright. Okay. Saya nak tanya soalan kepada puan. Okey. apakah akibat ataupun punca utama penyakit diabetes? Okey. Terima kasih Nasa. Sekarang kita dah boleh start. Okey. Sorry lah, ini saya tak berapa nak sihat. Tak berapa sihat. Nampak tu. Nampak kan batuk. So nanti mungkin sepanjang saya punya explanation ni mungkin batuk-batuk sikit tu. Contohnya macam tadi kan. Maafkanlah. Okay. So berbalik pada soalan Nasa tadi, punca atau akibat kan. First of all, yang paling penting, orang yang ada diabetik ni biasa kita tahu kencing manis, diabetes, biasa kita akan kaitkan dengan pengambilan gula, benda manis. So bila banyak sangat benda manis atau gula yang kita ambil dekat dalam badan, secara langsungnya directly dia akan mengganggu fungsi hormon dalam badan, terutamanya insulin. Jadi macam tu sebab insulin tu dah tak boleh nak cakap function very well lah untuk convert gula jadi tenaga. Function insulin tu sebenarnya untuk convert gula jadi tenaga. So bila banyak sangat gula kita consume, dia akan apa orang cakap macam banyak sangat. So hormon insulin tu dah tak mampu dah lagi dah nak orang cakap buat kerja dia lah. So sebab tu dia akan mengakibatkan penyakit diabetes ni. So macam biasanya orang yang ada diabetik ataupun orang cakap kencing manis ni, perkara utama yang selalu dia akan berlaku ataupun masalah yang akan terjadi pada pesakit diabetes adalah masalah penjagaan kaki, masalah luka pada kaki, terutamanya luka pada kaki lah. Sebab bila dia ada diabetik, dia ada beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah tu. Yang pertama adalah kerosakan saraf. Bila ada diabetik ni, dia akan merosakkan saraf, especially dekat kaki. Masalah yang kedua, dia akan apa orang cakap, bila saraf dah rosak, dia akan orang cakap menghalang pengaliran darah ataupun menghalang yelah, dia ada masalah menyekat menyekat pengaliran darah. So bila pengaliran darah tu dah tak elok, dah disekat, dah dihalang, pesakit biasanya dia akan, macam saya cakap tadi, dia akan ada masalah dekat kaki, especially dekat kaki kan. So dia tak akan rasa tau, dia tak akan rasa sebab saraf dah rosak. Dia tak akan ada rasa sakit bila dia ada luka. Bila dia rasa panas, kadang-kadang bila saraf dah rosak, dia dah tak boleh nak rasa panas. Dia macam kebas tu kan? Dia rasa numb, orang panggil. Numbness kan? Itu sebab daripada kenapa bila ada diabetik, dia akan menyebabkan kerosakan saraf.
So bila dah rosak saraf, dia dah tak boleh nak rasa apa-apa. So kalau contoh tercuik sikit ke, tertoreh sikit ke dekat kaki, dia dah tak rasa pedih lah. Dia tak rasa sebab lah. Saraf dia dah rosak. Saraf dah rosak. So bila dah luka, tapi sebab ada diabetik, dia boleh menyebabkan pengaliran darah dia tak lancar, menyekat pengaliran darah. So bila ada pengaliran darah, dia akan orang cakap melambatkan proses penyembuhan luka. Ataupun mungkin yang kalau yang lagi teruk, luka tak boleh sembuh langsung. Sebab darah yang elok, bila darah mengalir elok, dia akan bawa oksigen yang cukup, dia akan bawa zat atau nutrien yang cukup untuk pembaikan atau penyembuhan luka. So bila aliran darah tak betul, benda ni semua akan orang cakap terbantut lah. Kan? Betul. Orang cakap dah stop dah, dah tak boleh dah. Darah yang elok yang ada oksigen untuk penyembuhan tu dah tak ada. Sebab tu luka lambat sembuh. So memang kalau orang yang ada diabetes ni, benda macam ni memang sangat sensitif bagi dia orang. So sebab tu kalau ada luka, dia orang kena ambil precaution lebih sikit. Dia orang kena lebih apa, berjaga-jaga. Okay, because faham. Of two main factor tadi itulah. Kerosakan saraf dan juga pengaliran darah yang dah tak betul, yang dah tersekat tadi. Jadi kalau sistem saraf dah rosak, menyebabkan kaki dia, sebab tu ada berlakunya potong kaki. Itu bila dah jadi potong kaki tu sebab apa? Sebab luka tadi tak baik. So bila tak nak luka tak baik, infection lain. Betul, lah. Dia akan jadi infection. So bila dah infection, dia akan apa cakap? Dia akan mematikan tisu ke apa? Come to that extent lah. Siapa yang paling teruk sampai kena potong kaki apa semua tu sebab luka dah dijangkiti, dah tak boleh nak diubati. Tisu-tisu dah mati, lepas tu kena potong lah. Sebab apa pemotongan kaki tu? Sebab nak selamatkan nyawa je sendiri. Supaya sebab kuman tu berebar. Betul. Dan menjangkit kepada orang lain lah. itu okay, saya lupa nak cakap kepada anda. Kalau anda anda kata yang tengah tengok sesi live kita pada hari ni, sambil-sambil pun beritahu faktor-faktor apa yang berlaku sebelum ini. Depannya kan kita kongsikan tips-tips macam mana nak atasi masalah ni. And then anda boleh join ataupun boleh tanya kepada kami, komen dekat bawah, nanti saya akan baca komen anda atau persoalan anda, bagaimana contohlah anda berkaitan ni, boleh tanya kat bawah dan kami akan bacakan secara live dan puan akan jawab secara live. Okey, kat sini puan Fiza, terima kasih kerana stay join live kita. Stay live, tengok lagi kita punya live. Dia tanya, saya nak tanya, diabetes ni disebab boleh disebabkan oleh keturunan ke? Boleh, tak ada bukan tak ada masalah. Maksud saya benda tu ada efek. Ada efek macam-macam selain daripada lifestyle, apa orang cakap ketidakseimbangan hormon, ada juga faktor keturunan. Dikira daripada datuk nenek moyang memang dah ada, dan ada possibilities untuk next generation dia orang pun ada dapat diabetes. So kalau orang yang ada history, family history dia memang ramai yang ada penyakit diabetik, seelok-eloknya mereka ataupun diorang ni lebih apa orang cakap, lebih berpotensi untuk dapat. So sepatutnya diorang lagi ambil precaution yang lebih patut kena buat check up, medical check up, pergi follow up ke apa semua untuk dapatkan kepastian supaya mereka bebas daripada penyakit diabetik ni. Keturunan adalah salah satu faktor. Okay, faham. Okay, puan, kita dah jawab soalan puan tadi. Mungkin pulang macam puan nak tanya lagi, boleh. Tak masalah. Dan jangan terlalu risau lah. Semua penyakit ada cara nak ubat dia. So, kita macam mana kita menjaga tu, kita kena lebihkan. Mungkin dekat contoh, penyakit ni mungkin sikit, tapi kita boleh jaga sikit. Kalau penyakit tu lebih, kena jaga lebih sikit. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, itu adalah dua. Kita dah bercakap tentang faktor menyebabkan punca permasalahan itu berlaku lah. Okay, seterusnya saya nak tanya, puan boleh tak share tentang tips? Mungkinlah puan nak share lah macam mana macam berkaitan tip-tip tentang permasalahan ni lah. Untuk macam tak kisahlah sama ada langkah-langkah penjagaan ke, tip macam mana nak avoid ke dan sebagainya lah. Puan share tak? Okay, macam hari ni kita fokus untuk permasalahan pesakit diabetik ni adalah more on kaki. Sebab ini memang masalah utama yang biasa pesakit diabetik akan alami. Sebab apa? Macam saya cakap, bahagian luka dekat kaki tu, sebab tu kalau tengok penyakit pesakit diabetes, biasa diorang akan apa orang cakap, potong kaki ke apa semua. So diorang memang berpotensi untuk mendapat kecederaan dekat bahagian kaki.
So hari ni kita punya tips adalah more on untuk macam mana nak menjaga ataupun mengelakkan permasalahan tu daripada berlanjutan. So kita akan fokus kepada penjagaan kaki lah. Penjagaan kaki yang betul. Maksudnya nak share kita pada hari adalah tips ketika dah kena ke ataupun sebelum kena? Sebelum dan mungkin dah kena. Dah kena, pernah kena lah. Tengah kena. Alright, okay boleh. Ada terkandung semua lah. Terkandung lah. Terkandung semua. So kalau saya boleh highlight, hari ni dah ada 5. Saya akan highlightkan 5 tips penjagaan kaki yang betul bagi pesakit diabetes. Okey, yang pertama adalah kena periksa kaki setiap hari. Saya highlight lagi sekali. Pertama, periksa kaki anda setiap hari. Alright. Maksudnya, periksa, kenapa kena periksa? Periksa dari segi macam mana? Okey, kena periksa kaki tu ada luka ke, tak ada luka ke, rasa panas ke, rasa sejuk ke. Apa cakap, kadang-kadang kita ada abnormalities ke dekat kaki tu. Ada orang panggil kematu ke, tak kematu ke. Ada blister ke, blister tau kan, melepuh dia macam macam ada air-air sikit. Biji-biji air tu kadang-kadang. Macam cagu tu macam mana? Itu pun kena tengok. Kena tengok juga. Cagu, cagu tu apa? Dia akan efek dekat bahagian kaki, betul? Dia cekam dekat bahagian kuku kaki tu. Dia ada efek sebab dia akan bagi apa cakap injuries dekat bahagian especially ibu jari kaki lah. So bahagian kuku panjang ke tak, itulah maksud kena periksa kaki setiap hari. So tips yang pertama adalah periksa kaki anda setiap hari. Kebersihan nak tengok. Belum kebersihan lagi, tengok abnormalities. Abnormalities dulu. Ada luka ke tak ada luka. Suhu kaki tu elok ke tak elok. Macam rasa panas sangat ke. Sebab macam saya cakap, kalau orang yang dah ada apa macam cakap, ada diabetes ni, kalau macam kita kena panas sikit kita dah rasa tau. Sebab kita punya saraf tu ataupun nerve receptor kita tu very functioning well. Tapi bila orang yang dah ada diabetes ni, benda tu semua sebab dia ada kerosakan saraf tu, dia ada kemungkinan untuk tak rasa. Kadang-kadang kena panas tapi dia rasa macam steady, dia tak panas. Maksudnya dia rasa antibody tu macam kuat lah. Dia rasa macam kuat tapi sebenarnya dia dah affect dia punya badan. So sebab tu dia kena check. Kadang-kadang orang nak tengok panas ke tak panas tu sebab nak tengok peraliran darah tu je sebenarnya. Bila kita rasa panas tu maksudnya suam-suam sikit tu mesti kaki apa pun cakap darah tu mengalir dengan elok. So bila darah tak ada dekat kaki tu ataupun darah tersekat ke apa, biasanya dia akan rasa sejuk sikit lah. So kena tengok, periksa kaki. Tengok ada apa pun cakap ketidak normalan ke pada kaki kita. Ada luka ke, macam mana rasa mungkin ada cagu ke tak ada cagu ke. Benda tu semua kena check dulu. So itu tips antara, pertama, antara periksa macam kaki. Keadaan kaki tu sendirilah. Betul, keadaan kaki. Mungkin kalau ada kuman, kita tak tahu macam mana kuman tu datang dari bagaimana. Betul. Yang macam infection ataupun luka ataupun cagu dan sebagainya lah. Itu adalah tips yang pertama lah. Kita periksa kaki setiap hari. Sebab tu perlukan cuci kaki kan. So kita tengok bukan sekadar apa nak bersihkan kaki saja. Tapi kita kena tengok juga keadaan kaki kita macam mana. Alright, boleh teruskan untuk okay, tips yang kedua. Lepas kita dah periksa, kita kena buat apa? Kena pastikan kita basuh atau cuci kaki kita hari-hari. Kita pergi berjalan, kita banyak terdedah dekat kawasan luar. So ada kemungkinan orang cakap kuman dari debu ke apa semua, kadang-kadang dia akan melekat pada kaki kan. So itulah tips yang kedua ni, betapa pentingnya sebab kita kena basuh kaki kita setiap hari. So bila basuh tu kalau boleh kita kita basuh dengan air suam. Okay, so bila basuh dengan air suam, jangan air panas. Air panas kan takut bagi kecederaan pula dekat kaki. So basuh dengan air suam. Lepas dah basuh dengan air suam, and then kita pastikan, biasa orang akan, bila basuh kaki, kadang-kadang lupa nak basuh kat celah-celah jari kaki tu kan. So kena ambil precaution juga untuk basuh dekat celah-celah jari kaki tu. Bersihkan, takut ada apa orang cakap, benda asing ke yang boleh mencederakan kaki. So basuh keseluruhan dan juga ambil juga apa cakap point untuk basuh dekat celah-celah kaki tu. Pastikan bersih semua. Lepas dah basuh, make sure orang cakap keringkan kaki dengan betul. Okay, bila kaki dah kering dengan betul, dia akan mengurangkan apa orang cakap risiko untuk jangkitan kuman. Especially kat tengah, macam cakap lah, dekat celah-celah jari ni. Orang biasa lap kaki macam gitu je. Contoh apa orang cakap ni, dia punya
alas kaki kan. Basuh lap-lap sini je. Gesek-gesek gitu je. Rasa kering. Padahal kat tepi-tepi ni kita tak tahu. Especially kalau orang tu dia macam jari dia rapat sangat kan. Kan ada possibilities kan untuk lembab dekat celah-celah kaki tu. So kena ambil precaution lebih sikit untuk lap dia punya celah-celah jari kaki. Make sure semua dah kering. Baru patut rasa lebih puas hati lah. Macam tu. So tips yang kedua, lepas kita dah periksa kaki, kita kena basuh kaki kita hari-hari. So kadang-kadang ada orang yang malas kan nak basuh, malas nak mandi ke apa. Mana dah kita tahu kan, kadang-kadang dah letih sangat. So kena, apa yang cakap, bertanggungjawab lah terhadap diri sendiri. Yeah, betul. Kena mandi, basuh kaki hari-hari. Sebab especially orang yang ada diabetes ni, sebab kita tak tahu apa yang risiko yang bakal menimpa dia orang kan. So kena ambil precaution yang lebih lah, basuh kaki. Okay. Itu antara dua tips yang telah dikongsikan. Tips itu sangat mudah je. Yang pertama adalah kita kita periksa kaki, keadaan kaki kita macam mana. Yang kedua, kita selalu cuci kaki. Sebab memanglah kalau macam kanak-kanak tu dia lebih, kalau macam balik main tu dia termasuk termasuk aduk atas sofa tu juga masuk kat katil sebilian. So kebersihan tu tak dijaga dengan baik. Ataupun mungkin masuk kaki dia basuh ala kadar. Sebab tu kalau saya teringat kata-kata, macam bukan kata-kata lah, cerita orang dulu kan, dia akan ada apa ni, apa nama tu, tempayan. Tempayan batuk batuk tempayan, orang panggil kan, batuk dengan, tu kan tu, letak kat luar kat tangga tu. Sebelum masuk mesti cuci kaki. Itu tip orang-orang tu kan. Sebab mungkin dia orang dah tahu dulu lah, sebab kebersihan dia memang diutamakan. So sebelum masuk rumah kena cuci kaki. Ini tak, kita dah masuk rumah baru cuci kaki. Kalau yang sekarang lah, itu di situ ada kelainan lah dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. So macam ada hikmahnya apa, kenapa orang dulu jarang kena penyakit. So sebelum masuk rumah dia kena cuci kaki, bersih kaki dulu baru naik rumah. Itulah dua tips yang pertama. Okay, next tips yang kita ada tiga tips kan? Ada lagi tiga tips. Okay, tips yang ketiga adalah kalau boleh untuk penjagaan kaki ni, kita kena pastikan pengaliran darah dekat kaki tu sentiasa baik. Okay, especially kalau orang yang dah ada diabetes. Sebab tahu kan, dia punya tu dia akan apa, bila dah ada diabetes ni dia akan menghalang pengaliran darah. So kena pastikan pengaliran darah ke kaki tu dia baiklah, dia lancar orang panggil kan. So contoh-contoh yang boleh dibuat adalah, contoh kalau kita duduk kalau boleh kita tinggikan sikit kaki. Kalau kita baring ke apa, kita tinggikan kaki kita supaya tekanan tu akan pergi ke daripada tinggi ke rendah semua tu lah. So kita bila duduk tinggikan kaki. Lepas tu kalau boleh duduk jangan bersilang kaki. Orang perempuan kan suka Sipoh kalau duduk tu lah. So kalau kita duduk duduk atas kursi pun kan, orang perempuan selalu nak duduk bersilang tu. Orang panggil sila panggung lelaki kan. Dia macam tu lah. Sebab dia akan menyekat pengaliran darah. Dia menyekat. So pengaliran darah kita tak lancar. So kalau boleh jangan duduk bersilang tu terlalu jangan lama. Kerap lah. Jangan kerap. So duduk macam biasa menyebabkan kaki jadi kebas lah. Kebas tu, bila darah rasa kebas tu maksudnya aliran darah tak betul lah. Okay, faham. Yang ketiga adalah orang cakap buat senaman kaki. So macam gerakkan kaki ke atas, kaki ke bawah, ke dalam ke. Dia macam bersenam, bersenam warming up kaki. So benda-benda semua ataupun banyakkan berjalan daripada duduk. So kena aktifkan diri lah. Dia salah satu senaman yang dia punya kita boleh amalkan adalah jalan dekat jalan atas batu tu kan. Batu terapi kan. Tapi so kalau dia, ada luka tak digalakkan Tak digalakkan lah. Kita itu antara sebelum luka lah. Sebelum luka, so melancarkan apa ni, saraf-saraf kaki. Sebab apa ni, pakar apa, reflexology. Dia kata urat-urat kebanyakan dekat tapak kaki. Point-point juga ada juga dekat bahagian kaki. So ni anda katalah tapak kaki. So part-part yang ada pada kaki ni ada juga berkaitan dengan tubuh badan kita selain daripada memang fokus pada kaki. So memang perlulah buat senaman ataupun urutan yang kemas. Dan lagi satu tips adalah elakkan memakai stoking yang terlalu ketat ataupun seluar yang terlalu ketat. Sebab benda-benda macam ni dah ketat tu dia akan menghalang pengaliran darah lah. So orang suka kadang-kadang pakai, dulu saya tak tahu kan, dulu masa ayah saya dulu main takraw kan. Biasa dulu apa cakap
duit tak berapa banyak kan. Kadang-kadang pakai stokin tu sampai dah londeh lah. Dia punya elasticity dia dah kembang kan. Tapi nak pergi main takraw ni, aku dah tak ada stokin. Ikat dengan getah. Betul. Tu bahaya. Betul-betul. Benda macam tu semua akan apa cakap, menyekat pengaliran darah. So, so jangan buat. Jadi biru kan. Jadi berbekas. Dah bahaya lah. Especially orang ada diabetik. Janganlah buat perangai macam tu. Cakap kan. Betul-betul. Tak elok, jangan elakkan. So jangan pakai benda terlalu ketat. Stokin yang ketat. So just selesa lah. Yang selesa. Sebab dia akan help kita punya pengaliran darah. Okay. Sambil-sambil. Ni dah poin ke apa? Yang ketiga. Dah poin ketiga. So dah cukup 5 lah. Lagi dua. Okey, sama-sama tu kita selingkan lah. Sebab kat sini ada juga yang bertanyakan soalan. Sebab terima kasih lah sebab join kita punya live hari ni. Dan minta yang tengah tengok live kita pada hari ni, jangan lupa share. Sebab kita ada dua kontes, saya nak ingatkan anda. Dua kontes, iaitu kontes yang pertama adalah hadiah top up. Dan yang kedua adalah gift voucher. Right. Okey, mudah je kalau anda nak join. Untuk depan, hadiah top up bernilai RM20, RM30 dan RM50. Tiga peringkat ni kita akan pick 3 orang. Bagaimana anda nak menang? Mudah saja. Anda kena share live ni, invite kawan-kawan. Seberapa ramai, macam tadi dah ada yang stay lama ni, terima kasih kena join. So invite lagi kawan, ajak lagi kawan-kawan untuk tengok live kita pada hari ni. Sambil-sambil awak anda semua tengok ataupun dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ni, anda juga dapat hadiah selingan untuk anda menangi lah. Okay, itu yang pertama lah, hadiah top up. Yang kedua adalah gift voucher. Gift voucher ni mudah je. Anda kena tonton live ni sampai habis. Kita akan bagi dalam masa kita berbicara ni, kita akan pick satu time untuk kita bagi soalan. Dan soalan tu akan diberi oleh Puan Atika sendiri. Dan kita akan call secara live. Dan dia tahu mungkin admin kata okay, dah sedia untuk tanya soalan. Kita akan tanya soalan. Dan anda boleh komen. Saya lupa nak cakap kat anda, jangan lupa komen Unbox Medic kat bawah. Nanti anda boleh jawab soalan. Itu yang give voucher lah. So Puan nak tanya soalan ke? Duh, saya baru nak suggest kat NASA. Why don't kita tanya dulu soalan? Okay. Tapi kita dah bagi tu, 3 lah. Tapi sebelum kita tanya soalan tu, kita jawab soalan dia dulu. Boleh. Tanya, banyak soalan hari ni. So daripada okay, kita dah boleh nampak share kita pada hari ni adalah Cik Rosli. Selain kasut diabetes, apa lagi yang sesuai digunakan untuk pesakit diabetes? Selain daripada kasut atau apa lagi yang boleh pakai untuk pesakit diabetes, kena tengok pada apa cakap keseriusan pesakit tu lah. Contoh kalau kat bahagian kaki tu, kalau dah luka teruk, selain daripada kasut, apa benda yang kita boleh pakai? Kita mungkin boleh pakai felt. Felt ni untuk offloading. Offloading kan pressure pada kaki lah. Nanti kita akan tunjukkan apa produk yang sesuai. Ya, betul. Tapi untuk menjawab soalan tadi, selain daripada kasut, alternatif lain kita boleh pakai dekat pasaran sekarang. Dia ada satu teknik iaitu offloading pressure untuk luka pada pesakit diabetes. Salah satunya adalah dengan menggunakan adhesive belt. Orang cakap pelekat. Pelekat tu dia akan adalah, dia punya tu adalah function dia untuk offloadkan pressure pada luka lah. Okay, nanti kita akan tunjukkan produk tu ada. Ya, kita akan tunjukkan kepada anda. Alright. Okay, soalan yang kedua daripada Encik Muhammad Fakhrul Rahman. Okay. Serius dengar soalan tu. Jika ada diabetes ni, jika ada diabetes dan luka di kaki, sesuai ke nak pakai compression sock? Sebab tak sesuai sebenarnya. Compression. Okay, dia sebenarnya kalau dah ada luka dekat kaki, kalau biasa dia luka dekat tapak kaki kan. So kalau nak pakai, saya sarankan tak perlu pakai. Bukan produk yang sesuai lah. Bukan produk yang sesuai sebab compression socks ni more untuk mengalirkan peraliran darah. Tapi kalau boleh pakai sebelum ada luka lah. Sebab bila dah pakai, sebab dia kalau compression socks ni sebenarnya dia lebih untuk melancarkan peraliran darah dekat betis. Sebab dia ada urat-urat yang bersimpul. Urat-urat yang bersimpul tu. So macam biasa kalau diabetes ni dia ada luka dekat tapak kaki. Darah, dia pakai compress darah, kan lagi banyak darah. Takut dia efek dekat luka tu. Melekat dekat luka ke apa ke. So saya rasa tak sesuai lah. Okay, soalan yang ketiga daripada Nurul Shida. Kalau kaki sembab, punca diabetik ke?
Kaki sembab bengkak lah. Bengkak. Saya sembab tu kena tengok juga tau, sebab ada ada banyak orang cakap faktor sebab-sebab ataupun bengkak ni, eh. Kena tengok keadaan. Sebab kadang istilah orang dia sembab kan, sebab kita tengok kalau biasa sembab tu sebab luka tak. Kalau bengkak sebab luka, ada possibilities kena pergi check, takut dia ada diabetik. Dia macam ni, dia bukan luka tu penyebab diabetik, dia diabetik tu yang akan menyebabkan luka. Itu konsep dia. Bukan sebab kaki sembab luka and then awak dapat diabetik. No. Awak mungkin ada diabetik and then luka tak baik, tu mungkin ada possibility luka awak tak baik sebab awak ada diabetik. Macam so tu. Nak kena sebelum anda membeli produk, mesti kena rujuk doktor dulu. Keadaan kaki, make sure keadaan kaki tu betul tak sebab-sebab diabetik ke. So mungkin mungkin disebabkan luka sikit ke, mungkin tak ada kaitan tak pun ada dengan kaitan ni pun. Tapi kita benda tu kita cuba dapat cuba elakkan, lagi bagus lah. Ataupun mungkin sembab kan, macam orang pregnant kan, dia sembab kaki dia, orang cakap kaki bengkak air tu. Kalau macam tu, produk lain yang sesuai untuk kaki sembab. Kalau orang pregnant, ada produk lain yang kita boleh suggest. Kalau untuk diabetik kaki sembab, tak boleh pakai compression sock. Macam tu contoh lah. So betul, kena make sure kan kaki sembab tu sebab itu yang paling penting lah. Alright, okay. terima kasih yang sudi bertanyakan soalan. Dan kita tengok ada yang still lagi live. Kita tengok mungkin anda yang dah tengah tengok ni mungkin fokus apa yang kita bercakap, tapi boleh juga nak tanya soalan ke macam Puan Fiza ni still lagi dalam live. Terima kasih setia bersama kami. Alright, kita nak bagi anda soalan lah. Soalan mungkin yang tengah tengok ni atau banyak tips yang bagi. Tips yang separuh, separuh kan. Kita share ni. Kita akan bagi soalan. Alright. Puan nak tanyakan soalan ke saya ke tanya? Nak bantu so. Tak, saya bagi Puan lah. Sebab boleh, biasa sebelum ni saya yang tanya soalan, tapi kali ni saya bagi Puan sendiri yang tanya soalan. Dan cara dia mudah. Okay, kamera jangan gerak dulu. Okay, nanti Amin akan tunjuk macam mana nak komen di bawah. Okay, minta Amin komen Unbox Medic. Cara ejaan dia UNBOXMEDIK. Okay, minta Amin lah komen. Sebab kita tak ada Q card ataupun Q ni lah ejaan dia macam mana. So minta Amin komen bawah, so nanti yang lain boleh follow. So anda perlu komen Unbox Medic, Unbox Medic, Unbox Medic. Komen banyak-banyak. Dan Amin akan tekan stop. Bila mana dah stop, yang komen yang terakhir ataupun contohlah Unbox Medic, Amin akan komen stop. Yang terakhir komen Unbox Medic, kita akan pick sebagai yang bertuah untuk jawab soalan kita pada hari ini. Alright, soalan yang pertama. Okay, tapi sebelum tu, sambil-sambil anda tengah komen Unbox Medic, Unbox Medic, boleh kita tanyakan soalan. Boleh Puan? Boleh. Okay Puan, apa soalan yang kita nak bagi? Okay, soalan dia senang je. Okay, soalan dia senang je. Nyatakan dua dua tips bagi menjaga kaki bagi pesakit diabetes. Okay, soalan dia, saya ulang. Nyatakan dua tips yang boleh dilakukan jika untuk menjaga kaki, terutamanya pada pesakit yang ada diabetes. Clear tak Nasa soalan ni? Boleh, tak apa. Kita minta admin tolong kita untuk type calik soalan tu, kita pinkan balik soalan tu supaya yang lain tak terlepas. Okay, sambil-sambil macam mana anda nak join soalan kita ataupun quiz kita pada hari ni, mudah saja. Komen Unbox Medic, komen dia banyak-banyak. Macam tengok, saya akan baca, saya akan tengok siapa yang komen. Komen je, komen Unbox Medic, Unbox Medic. Yang terakhir admin akan tekan stop. Kita akan pick yang atas admin tu untuk yang bertuah untuk jawab soalan. Alright. Kalau dengar tadi sepanjang kita discuss ni, mesti boleh jawab. Tapi tak ada masalah. Mungkin yang ada lagi baru join, tak ada masalah. Kita bagilah ABC. ABC lah. Sebab mungkin lah macam alamak, saya dah baru join live. Baru join baru member invite kan. So tapi tak apa, kita akan bagi pilihan jawapan yang mungkin bertuah bagi anda untuk yang dah sedia tonton live kita sampai sepanjang setakat ni lah. Okay, komen lagi. Amin, kita nak bagi berapa minit ni? Amin, berapa? 1 minit. Okay, komen cepat. Komen. Cepat. Siapa yang baru masuk ni, cepat komen. Okay, yang baru masuk ni macam Nazira Ahmad, Alia Najwa, tengok Puan Fiza memang setia lah. So komen lagi Puan, komen lagi Unbox Medic banyak-banyak. Ain Amalina, komen banyak-banyak. Cepat.
komen Nurush dah dah boleh komen dah. Komen lagi. Dia bukan sekali je tu komen. Dia komen banyak-banyak, komen banyak-banyak. Ambil milik-milik kita akan pick yang terakhir. Ha, sebab mungkin banyak yang komen-komen-komen-komen kan. So soalan dia sambil-sambil saya cakap ni saya akan soalan ni mudah dia. Nyatakan dua tip menjaga kaki untuk penyakit diabetes. Ha, so tadi dah sebut dah. Ha, tadi kita dah sharekan kepada anda. So kalau anda yang baru join live ni tak ada masalah kalau anda just komen ya ambil medik, kita akan bagi pilihan jawapan. Cepat. Admin bagi masa 1 minit untuk anda komen. Komen lagi. Cepat-cepat komen, komen. Komen, komen. Berapa? 20 saat. Anda ada 20 saat lagi. Cepat komen, komen, komen. Cepat-cepat-cepat komen lagi, komen lagi. 9, 8. Komen. Ambil medik eh. Ejaan kena betul. Ha, dia. Dia bukan C eh, dia K. Ha. So, nanti penyataan dah tersekat. Alright. Cepat, 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 cepat. Nak tambah lagi masa? Kita bagilah tambah 30 second lagi lah. 30 second. Kita count dulu sama-sama. Okay. 30 second. Tambah medik K tau. Bukan C. Ha, jangan silap. M-E-D-I-K. Ha, so, kalau salah ejaan, tak dikira tak dikira penyataan lah. Betul. Rugi lah kan. So, memang kena join. Kena join. Kena betul-betul aja. Macam tadi dah betul lah tadi. Ha. Komen lagi, komen, komen lagi. Kita ada berapa second? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, okay. Cepat, cepat. Sebelum admin tekan stop, biar anda tulis cepat. Alright, okay. Okay, dah. Ada lagi salah tu, ha? Okay. Okay. Alright. Okay. Dah stop eh. Okay. Siapa? Fiza Anaki Mujo. Okay. Alright. Terima saya cakap secara live. Nama yang bertuah pada hari ini adalah Puan Fiza. Puan Fiza Anaki. Alright. Okay. Minta Puan PM kita nombor telefon ataupun komen di bawah nombor telefon Puan sekarang juga. Kita akan call secara live. Memang kita akan call. Memang betul-betul lah. Kita akan call pada Puan. Okay, Puan, terima kasih. Cepat. Untuk soalan yang pertama. Setia lagi ni. Setia untuk join lah. Terima kasih sebab mungkin nak dapatkan tips-tips yang menarik ataupun cara-cara penjagaan yang lebih sesuai untuk penyakit diabetes lah. Ataupun kecemasan. Alright. Okay, Puan. Okay, Puan. Dia minta tinggalkan nombor telefon. Tengok Puan ni sambil-sambil dia share ni dia juga dia ada macam kongsikan tip-tip yang kita cakapkan lah. Dia tolong bagi jawapan tu kat bawah tu. Betul-betul. Alright. Okay Puan, tinggalkan nombor telefon. Kita akan call secara live. Cepat. Tengok. Oh, Puan jawab kat situ ke? Puan kena call. Puan kena call, tinggalkan nombor telefon, lepas tu nanti kita akan call. Ada. Alright. Okay, terima kasih Puan. Kita akan call Puan. Bersedia untuk jawab soalan. Alright. Okey ni, ada dah. 019 okay. Ni. Alright, 019 Hello? Hello? Assalamualaikum, saya Puan Fiza. Okay, Puan Fiza, tahniah. Okay. Ya, soalan dulu. Okay. Puan Fiza dah tahu kan soalan kan? Ulang balik. Tapi saya ulang balik eh. Okay, Puan sedia. Okay, Puan nyatakan dua tips penjagaan kaki bagi sakit diabetes. Cara dia yang pertama, kena periksa kaki setiap hari. Okey. Mana tahu ada luka ke ataupun apa-apa check lah. Okey. Lepas tu yang kedua, kita kena bersihkan kaki setiap hari. Wow. Okey, betul. Betul. Okey, Puan.
Okay Puan, terima kasih sebab join kita punya live sepanjang live kita ni. Puan stay lagi live dengan dengan kami dan kita akan contact Puan dengan segera untuk bagi hadiah gift voucher. Alright, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okay, Assalamualaikum. Okay, salam. Okay. Tak free jawab. Okay, tengok. Puan, kita dah ada seorang pemanggil ataupun Puan Fiza bagus betul. Puan Fiza terima siap kasih kan. Siap bagi elaboration sikit explanation. Nampak yeah. sangat dia memang follow kita punya live Nampak Medik hari ni. Ya, yeah, betul betul. Terima kasih Puan. Sebab join kita live sampai-sampai memang kita sampai-sampai kita santai-santai berborak ni kita tengok live kita sebab benda yang kita buat ni memang perkara santai ataupun benda yang santai kita sembang tapi dia penting untuk penjagaan kesihatan. Okey. Jadi minta anda jangan lupa share lagi. Puan, mungkin kalau Puan bertuah lagi, mungkin Puan antara Puan menang boleh top up kan. Menang top up pula. So tak ada masalah. Join. Siapa yang tengah baru nak masuk live ni pun tak ada masalah. Join live kita pada hari ni. Dua jenis kontes. Kita ada gift voucher bernilai RM50. Kita ada satu lagi voucher untuk satu soalan lagi. Okay, dan yang keduanya share ataupun invite paling banyak. Kita akan ada tiga kategori top up. RM20, RM30 dan RM50. Ini belum ada lagi. Ini kita akan umumkan masa last kali live kita pada hari ini. Minta anda invite dan screenshot bukti invite anda kepada ataupun DM kami bukti screenshot anda. Okay, Puan. Ya, kita dah bagi tahu tiga tips. Boleh tak kita selingkan dengan kita bagi mungkin orang nak tahu juga apa produk yang sesuai untuk diabetik ni kan. So boleh tak kita tunjukkan kepada anda semua ataupun audiens kita pada hari ni produk apa yang sering ada di pasaran yang boleh guna-guna pakai untuk membantu penyakit-penyakit diabetes ni. Okey. So ni adalah tips yang sambungan daripada yang tadi. Tips yang keempat dah menggunakan produk ataupun bantuan yang sesuai untuk menjaga luka, especially yang dah ada luka yang teruk untuk pesakit diabetes lah. So kita boleh pakai apa panggil kasut diabetes, diabetic shoe. So Amin, boleh tolong bagi sampai tengah dia Puan tengah cakap ni kita bagi sikit. Okay Amin. Alright. Sup, people. Okay. Sup, dia datang sini satu. Dia letak dulu, Puan explain dulu. Satu-satu ke? Okay. Boleh tak saya nak tunjuk semua dulu? Kita ambil dulu. Senang, boleh nak tengok. So, biar audience boleh tengok ada beza dia apa semua. Okay, ini antara produk yang salah satu produk yang kita boleh guna ataupun posting bila dah ada penyakit lah. Dari kesan. Ya betul, dari kesan. Lepas tu ada luka. Especially yang dah ada luka pada kaki. Ni kita panggil diabetic shoe. Diabetic shoe. Okay. Produk yang kedua, bahasa Melayu dia adalah kasut orang diabetes lah. So memang kasut ni mungkin nampak macam lain sikit dari sini. Memang direka khas untuk penyakit ataupun kategori orang diabetes lah. So nak tahu apa perbezaan dia ataupun kelainan daripada kasut-kasut biasa, Puan akan terangkan lah. Betul. Okay, kalau Nasa boleh tengok kat sini, kita ada tiga design. Okay, tapi secara umumnya, dia punya direka adalah untuk membantu penyembuhan kaki, luka pada kaki untuk pesakit diabetes. Okay, kalau Nasa tengok yang pertama, yang ni nama dia, kamera boleh tengok zoom. Ni nama dia Ortho Wedge offloading shoe. Okay, yang kedua ni heel wedge offloading shoe. Okay, yang ketiga ni adalah Med Surg post operative shoe. Okay, kalau ni nanti saya akan explain. Dia nama dia post operative. Tapi macam mana nak guna dengan pesakit diabetes? Nanti saya akan explain. Okay, kalau tengok perbandingan dua ni, okay, dia ada beza, ada apungan di bahagian depan dan juga apungan di bahagian belakang. So saya nak tanya Nasa, masa bila ataupun kondisi luka yang macam mana kita nak pakai kedua-dua kasut ni? Tapi secara umumnya ni lah. Untuk saya sendiri pun tak tahu pula sebab saya pun tengok tengok kasut ni pun agak berbeza lah kalau anda tengok kita. Okay, kalau kat sini di bahagian depan dia ada lengkungan. Dan di bahagian belakang ni pun dia ni dan berbeza-beza. Kalau kat sini pun kasut dia flat. So macam
agak berbeza lah kat situ dia punya dari segi rekaan dia. So macam kalau saya tengok sendiri lah, kalau macam puan tu tanya saya teka lah. Mungkin disebabkan di bahagian mana luka itu berada lah. Okay. Mungkin betul tak? Betul. Tepat sekali. Alright. Okay. So okay, saya tak nak sentuh lagi pasal ini. Yang ni kejap lagi boleh saya sentuh. Sebab dia nak buat comparison between these two shoes je lah. Okay, yang pertama Orthowax ni dia sesuai untuk patient ataupun pesakit diabetes yang ada luka di bahagian depan kaki mereka. So bahagian luka kat bahagian depan ni dia akan membantu. So apa fungsi apungan ni? Apungan ni adalah offloading lah, untuk offloadkan pressure, especially bagi patient ataupun pesakit diabetes yang dah ada luka pada bahagian depan. So offload offloading teknik ni sangat penting. Sebab apa? Dia akan membantu penyembuhan luka secara cepat. Bila ada luka dekat kaki, bila kita dah offloadkan pressure, dah tak ada pressure dekat kawasan tu. So sebab tu pressure akan, bukan pressure pula, aku cakap luka akan cepat baik lah, cepat sembuh. So kalau heel wedge ni, dia direka khas dan juga diperlukan untuk pesakit diabetes yang ada luka dekat bahagian tumit, especially bahagian belakang tapak kaki lah. So kasut ni sesuai untuk yang ada luka dekat bahagian tapak kaki belakang. So tu beza dua dua kasut ni lah. Dia punya orang cakap material dia semua sama. Dia punya ada kat dalam ni, dia ada insole lain. Insole lain kalau boleh tengok. Yang ni pun ada tapi cuma sebab dia tak ada kat belakang ni, saya susah sikit nak buka. Dia dekat yang ni, design dia semua sama. Dia punya cuma dia beza dekat mana dia nak offloadkan pressure tu. Satu yang ni offload pressure dekat belakang, dekat bahagian tumit. Yang ni dekat bahagian mat lah, orang panggil bahagian depan tapak kaki. So yang ni pun dia ada insole yang yang boleh remove. Removable insole ni. Sebab apa insole ni boleh remove? Sebab dia boleh pakai dengan ni. Ni produk yang kedua lah. Selain daripada diabetic shoe, kita ada offloading insole. Okay, so dia compatible dengan offloading insole ni. Kita boleh remove kan insole yang original ni. So bila pakai dengan offloading insole ni, dia akan meningkatkan lagi keupayaan untuk mengapung pressure ataupun mengoffloadkan pressure. Jadi, jadi lagi tambah dia punya fungsi offloading tu. Kalau tengok ni dia punya tapak dia. Ni beza dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia nampak macam ni. Dia memang tak ada bunga, tapi kalau tengok, kalau kita tekan sikit ada ada bentuk-bentuk macam apa ni, apa ni? Ini apa ni? Lebah. Lebah tumbuhan, honeycomb apa gitu. Sarang tumbuhan. So apa dia menyebabkan rekaan dia ataupun kenapa dia reka seperti tu? Macam saya cakap tadi, sebilan dah pakai kasut ni dengan offloading ni, dia akan meningkatkan keupayaan untuk mengapung pressure kan? Untuk mengoffloadkan pressure tu. Sebab dekat sini bila pakai, anda boleh cabut tau. Bahagian ni, kita tengok, dia ada satu-satu orang panggil packs. Chassis lah orang panggil ni. Packs ni dia boleh cabut. Dia boleh cabut ikut kesesuaian dekat bahagian mana luka tu. So kalau macam lu tadi boleh pakai dekat sini kan, dah dia dah apung dah pressure. Lepas tu bila kita pakaikan dengan offloading insole ni, kita cabut lagi ni dekat bahagian yang luka bahagian depan. So dia dah double protection dah untuk healing proses untuk luka tu. Kurangkan pressure. Dia akan lagi kurangkan pressure lagi. Bertambah-tambahlah peratusan, no cakap peratusan offloading pressure tu. Maksudnya kalau kita pakai biasa kalau tengok kamera tengok sini lah. So tekanan ni dia akan letak di bahagian belakang lah. Dia akan fokuskan tekanan tu semua dekat bahagian belakang. Tapi provided yang pakai kasut ni kena ada luka tu dekat bahagian depan lah. So dekat bahagian luka yang depan tu dia tak akan ada pressure lah. So dia bila langkah dia kena bertumit lah. Dia macam ni. Dia tak boleh ke depan. Dia tak boleh pakai macam ni. So kalau macam ni dia sesuai tak berjalan dengan tanpa bantuan? Contohlah maksudnya macam perlu dipakai dengan tongkat, contohlah. Selalunya kita advisable untuk pakai sekali dengan tongkat. Ataupun sebab kasut ni dia datang sebelah. Kadang-kadang mungkin luka tu dekat sebelah kaki je. So macam satu pakai kasut ni, satu lagi mungkin pakai kasut biasa. Nampak macam tak balance tak kan balance, So macam mungkin kita perlu nasihatkan dia pakai
satu lagi kasut ataupun yang sama level. Betul. So maksudnya macam kita akan ajarlah kepada anda. Betul, kita akan cara teknik-teknik jalan dengan baik lah, kalau dah, dah diterima apa ni? Dah terima pula dah berpenyakit diabetes lah. Diabetes ni biasanya kita akan konsult dengan cara yang betul. Berapa lama boleh pakai kasut ni? Berapa lama tak boleh pakai? Cara yang betul untuk berjalan dengan kasut ni, nak pakai semua macam mana, kita akan consult patient biasanya. Tengok, kita ada dua di bahagian belakang dengan bahagian depan. So memang kita kena kesan dulu lah, ataupun kita kena rujuk doktor di bahagian mana kita apa sakit kita ataupun luka kita berada. So dari situ kita boleh cari lah produk ataupun kasut jenis mana yang sesuai. Sebab kalau kita beli membeli je kasut tu kan, macam mana lagi-lagi beli buat online kan, so kita tak tahu macam mana. So apa-apa pun kita kena ada rujukan doktor ataupun gambar sampel untuk kita beritahu pembeli, okay saya saya luka sekian-sekian-sekian. So kita tunjuk gambar, so nanti dia akan bagi suggestion yang sesuai, mana yang sesuai. So kalau macam kat sini tadi berkaitan dengan insul ataupun apa tu, Ni nama dia offloading lah. So mungkin ada orang yang sesuai untuk pakai ni ataupun tak perlu pun pakai, sebab dia dah sedia ada. Kalau nak, mungkin nak apa orang kata tu, nak lagi tak baik atau lagi lagi mengelakkan lah atau lagi mencegah kan, boleh lah beli insul ni. So kat sini kita datangkan dua ataupun ada tiga jenis kasut, okay. Dan satu insul, satu jenis insul lah. So ini produk ni memang sangat sesuai untuk yang orang kata pengidap penyakit diabetes lah, ataupun kencing manis. Alright, itu yang di poin yang keempat. Poin tips ataupun okay, saya nak tambah sikit . Tadi kita dah explain pasal dua kasut ni Nasa. So kita tahu spesifik kasut ni adalah untuk dekat bahagian mana kondisi luka tu, dekat bahagian mana luka pada kaki tu Berada. Dekat depan ke dekat belakang. Tapi yang ni kalau tengok dia punya tapak rata je kan, flat. Boleh ke, sesuai ke untuk pakai untuk diabetic patient yang dah ada luka? Boleh, tak ada masalah. So memang asalnya adalah untuk post operative, tapi dia akan jadi diabetic shoes bila kita pakai dengan offloading insole ni. Sama je function dia. Nanti bila tu kita akan detect dekat bahagian mana yang luka, contoh buat bahagian depan, so kita just akan cabut lah ni, cabut dekat bahagian mana yang luka tu. So nanti bila kita dah tampal dekat sini, dia akan rasa kosong tau, sebab kita dah cabut dekat bahagian bawah tu. So bila kita pakai kan, sebab insole yang original ni boleh remove So kita akan masukkan. So once kita dah apply macam tu, dekat bahagian depan, contoh ada luka kat bahagian depan, kita cabut kat bahagian depan, so dia boleh pakai. So dia boleh jadi diabetic shoes juga. Okay, faham eh? Maksudnya tapi kalau macam bagi saya mungkin mungkin yang tak teruk sangat boleh pakai ataupun lah. Peringkat awal lah. Peringkat awal yang macam mungkin dia dah tahu, dia dapat tahu lah, dia kena menyakit. Betul. So macam so dia cepat-cepat jumpa rota. So dia nak mengelakkan lagi masalah tu berlarutan ataupun kena infection ataupun lagi berjangkit. So dia gunakan kasut ni khas ni untuk bantu mengurangkan lagi pressure. Mungkin kat sini saya tertanya, boleh tak saya pakai kasut biasa tapi saya pakai insul ni? Dia kena tengok kasut yang sesuai. Mungkin takkan beli dekat sini kan. Tapi kalau design kasut tu boleh compatible dengan insul ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. So nanti kita akan bagi macam mana cara-cara kita nak betul apa nak buka ataupun nak kedudukan. Kita cuma boleh bantu ni. Tapi make sure kasut tu, contohlah anda ni kan dia nama Darko kan. Tapi mungkin ada kasut diabetic shoes kat luar sana yang ada design yang sama macam ni. Yang penting square toe orang panggil kan. Square toe ni bentuk macam ni yang boleh compatible dengan ni, tak ada masalah nak pakai. Tak ada masalah. So, janji dia punya bentuk compatible dengan design insole ni, boleh pakai. So kat sini memang kita tunjukkan lah produk ataupun kasut yang betul-betul sesuai dengan ni lah. So, mungkin kasut kat luar sana tu memang direka khas untuk berlainan konsep lah. So mungkin ada kasut dinding jogging, kasut ini. Tapi kasut ni memang khas untuk orang penyakit diabetes yang dah ada luka. Okay. Next, kita boleh share tips yang terakhir. Okay, okay. Tips yang terakhir adalah apa orang cakap, dapatkan rawatan kalau ada masalah dekat kaki. Contoh, kita ada rasa kematu tu keras dekat tapak kaki tu. Kematu atau kadang-kadang kulit mengeras dekat tapak kaki, atau orang panggil callus, orang panggil cone, ada blister. Tu kira apa cakap, contoh-contoh abnormalities pada kaki. So contoh orang kan, kalau ada
kulit keras kat kaki. Kulit mati lah. Kulit mati. Dia suka ketik. Ada orang, ada orang. Bukan semualah. Ataupun ada. Dia suka ketik-ketik sebab macam tak selesa apa benda semua. Tapi jangan buat benda tu. Kalau boleh pergi refer dulu dengan doktor ataupun pakar perubatan untuk confirmkan kulit mati tu sebenarnya apa benda. Dia ada jenis-jenis dia. Ada corn orang panggil. Ada callus. Lepas tu sometimes ada yang ada blister dekat kaki. So asal ada nampak orang cakap apa abnormalities pada kaki. Especially anda tahu anda ada diabetes, sila dapatkan rawatan yang cepat dengan doktor. Kadang-kadang orang suka tangguh. Jangan tangguh, okay? Rujuk pakai sesuai. Lepas tu yang saya cakap tadi, jangan pandai-pandai yo nak pergi ketip. Maksudnya bukanlah nak bukanlah kita nak tunjuk bagi tahu anda supaya terus beli produk ni. Kita bagi tahu kepada anda supaya ambil langkah pencegahan awal. Betul. So kita rujuk doktor, adakah benda ni ataupun penyakit berbahaya tak? Berbahaya tak ataupun boleh dicegah dengan cara lain. So dapatkan nasihat pakar ataupun rujuk orang yang sesuai dalam bidang penyakit-penyakit ni supaya anda berpengetahuan. So mungkin hari ni anda tak kena, mungkin nampak macam saya risau tapi saya takut nak kopi kan. So jangan risau, pergi jumpa doktor, dapatkan siap makan, tak rugi pun kita spend ataupun kita invest duit kita untuk kesihatan.